Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 2 Sevilla, selamat pagi. Ketemu lagi bersama Ibu Vika. Ibu Vika doakan semoga teman-teman setiap hari tambah pinter, makin solih, dan makin semangat belajarnya. Hari ini kita akan belajar tematik. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di rumah teman. Muatan SBDP. Sudah siap semua? Oke, kalau sudah siap, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, warazukni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Kenapa sih kita harus sholat 5 waktu? Karena sholat itu wajib. Ayo kawan-kawan, laki perempuan, ayo kita sholat untuk hari depan. Suatu hari nanti kita akan mati, menghadap Ilahi untuk diadili. Yang banyak amalnya tempatnya di syurga, yang banyak dosanya di dalam neraka. Aku tak mau berada di sana. Setiap hari kita melakukan gerakan. Teman-teman juga pasti di rumah bergerak ke sana dan kemari. Sekarang teman-teman coba perhatikan. Ada gambar apa ya? Ya, ada anak laki-laki sedang bermain layang-layang. Saat bermain layang-layang, kita melakukan dua gerakan, yaitu gerakan kepala dan tangan. Gerakan kepala berupa menengadah ke atas. Gerakan tangan berupa menarik dan mengulur benang. Teman-teman bisa menirukan gerakannya di rumah. Ketika teman-teman dipanggil namanya, apa yang akan kalian lakukan? Ayo. Misalnya, Syarifah, pasti kalian akan menengok kan? Nah, itu merupakan contoh gerakan kepala. Gerakan kepala ada gerak tengok kanan dan kiri, serta gerak patah kanan dan kiri. Teman-teman pernah membantu Bunda menjemur pakaian? Ya, di sana ada gerakan tangan. Gerakan tangan ada gerak mengayunkan tangan ke atas dan ke bawah. Teman-teman bisa lihat gambarnya. Teman-teman, siapa yang suka bermain sepeda atau bermain lari-larian? Bersepeda dan berlari merupakan salah satu contoh kegiatan yang membutuhkan gerakan kaki.
Ada beberapa contoh gerakan kaki. Ada gerak kaki melangkah ke depan. Lalu ada gerak kaki melangkah ke samping. Gerak lutut ditekuk, juga gerak kaki diangkat. Gerakan kepala, tangan, dan kaki dapat digabung membentuk tarian. Agar gerakan kompak bisa dilakukan dengan hitungan. Sekian pembelajaran hari ini. Teman-teman harus tetap terus semangat ya belajarnya. Dan selalu jaga kebersihan. Kebersihan badan dan kebersihan lingkungan. Mandi dan sikat gigi. Serta buang sampah pada tempatnya. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. At-tuhuru syatrul iman. Kita sudahi pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam ceria selalu dari Bu Fika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua, kelas 2 Sevilla.